Masal Front Pembela Islam atau FPI bersih tegang dengan aparat polisi dari Polda Metro Jaya di Gampaksi atau akses masuk kediaman Habib Rizik Sihab. Kedatangan polisi untuk melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan kepada panitia acara sekaligus Habib Rizik Sihab terkait maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Habib Rizik Sihab pada 14 November lalu. Penghadangan dilakukan oleh sejumlah anggota FPI berpakaian dan beratribut putih di depan Gampaksi pada Rabu hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan apabila upaya penghadangan masih dilakukan oleh massa FPI, maka polisi akan mengambil tindakan tegas. Dengan tegas, kami menyampaikan kepada mereka, kami sebagai petugas kepolisian mempunyai tugas, punya dasar hukum semua. Kalau memang upaya menghalangi kami ini bertujuan menghalangi proses hukum, maka kita akan bertindak tegas. Ujar Yusri di Polda Metro Jaya pada Rabu. Meskipun ada laskar FPI bersetegang dengan penyidik Polda Metro Jaya, situasi di Petamburan tetap kondusif dan aparat bisa kembali tanpa bentrokan. Polda Metro Jaya juga mengerahkan personel Brimob ke Petamburan untuk mengawal penyidik saat mengirimkan surat panggilan kepada Habib Rizik Sihab dan menantunya Habib Hanif bin Al-Attas. Yusri menjelaskan setelah proses negosiasi yang alot, akhirnya FPI mau menerima surat yang dikirim oleh penyidik. Surat dari penyidik Polda Metro Jaya merupakan surat panggilan kedua karena sebelumnya Habib Rizik Sihab tidak bisa menghadiri pemeriksaan pada Selasa 1 Desember kemarin. Tim kuasa hukum menyatakan Habib Rizik tak bisa datang karena kurang sehat dan harus beristirahat pasca dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Akhirnya, penyidik melakukan penjadwalan ulang kepada Habib Rizik dan pemeriksaan kepada semua yang bersangkutan dijadwalkan pada Senin pekan depan. Sementara itu, Polri angkat bicara terkait aksi Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang menghalangi polisi saat mengantarkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Rizik Sihab. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dilakukan anggota Polri dengan mengantarkan surat untuk Rizik sudah sesuai dengan prosedur. Dia pun meminta Rizik Sihab untuk kooperatif terhadap proses hukumnya. Menurutnya, siapapun tanpa terkecuali ketika tinggal di dalam negara yang berasaskan oleh hukum, maka harus patuh terhadap hukum. Awi menyatakan dari awal pengusutan kasus dugaan keramaian di masa pandemi ini, polisi telah menerapkan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan. Diketahui surat pemanggilan kedua ini dikirimkan ke kediaman pentolan FPI itu yang ada di Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengiriman surat dilakukan pada Rabu hari ini. Dalam pengiriman surat kali ini, polisi kembali sempat dihadang oleh para Laskar Pembela Islam atau LPI. Hal yang sama juga diketahui terjadi pada Minggu 29 November lalu saat polisi mengirimkan surat panggilan pertama ke sana. Sedianya Rizik diperiksa kemarin pada Selasa 1 Desember 2020, tapi dia tidak hadir dan diwakili oleh pengacaranya.